apa hukum tahlilan kematian? Kalau yang dimaksud dengan tahlilan kematian ini adalah mentalqinkan la ilaha illallah kepada orang yang sekarat, maka itu adalah sunnah. Dalam hadis keluarkan Imam Muslim, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan kepada mayatmu, maksud dari mayat adalah yang akan jadi mayat, yaitu yang sekarat. La ilaha illallah. Ya. Kenapa kepada yang sekarat ini la ilaha illallah, bukan yang sudah menjadi mayat? Sebab kalau sudah menjadi mayat, dia tidak bisa berbicara. Yang sekarat masih bisa berbicara. Untuk apa gunanya? Agar ungkapan atau kata-kata yang terakhir dari dunia itu la ilaha illallah. Maka kita iringi, kita ratian. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala jannah." Siapa yang perkataan yang terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Tapi kalau dia sudah meninggal dunia di ratian, di tahlilan, enggak ada gunanya lagi. Ya, dan tidak ada dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.